Oke, Google, kirim pesan. Anda mau kirim pesan ke siapa? NBC. Anda mau memakai SMS, WhatsApp, atau Telegram? WhatsApp. Oke, apa isi pesannya? Testing. Isinya, testing Anda mau mengirim atau mengubahnya? Nah, siapa yang mau seperti itu? Nah, caranya gimana agar seperti itu? Oke, kita ke Play Store dulu. Lalu ketikkan asisten Google atau Google Assistant. Silakan diinstal. Kalau sudah diinstal, silakan dibuka. Karena saya sudah menginstalnya, saya tinggal masuk ke aplikasinya. Nah, pada saat kita menginstalnya akan ada settingan-settingan yang akan kita ikuti ya. Misalnya memasukkan kata OK Google dan yang lainnya. Setelah itu akan menuju ke sini. Dan di sini yang perlu diperhatikan di layar kunci ini kita klik. Lalu centang yang ini ya. Ini kan biasanya kalau awalnya akan seperti ini. Lalu kita aktifkan. Oke, lalu kita masuk ke pengaturan. Cari bagian aplikasi. Saya rasa semua HP ada bagian ini. Lalu yang di atas ini kita klik akses khusus, akses notifikasi. Di sini Google kita izinkan. Bolehkan. Lalu kita keluar. Kita akan coba. Oke, Google. Kirim pesan. Anda mau kirim pesan ke siapa? NBC. Anda mau memakai SMS, WhatsApp, atau Telegram? WhatsApp. Oke, apa isi pesannya? Testing. Isinya, testing Anda mau mengirim atau mengubahnya? Oke, dan di sini saya tidak mencoba mengirimkan karena ini hanya contoh saja ya. Kita bisa mengirimnya atau mungkin membatalnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Akan banyak tutorial yang akan saya buat lagi di channel ini yang pastinya bermanfaat untuk Anda semua. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kita ketemu di video yang lainnya.